lagi dengan saya Virgum Veritatis. Ini hanya sebuah video ringkas untuk memberikan pengumuman terkait dengan program pelayanan apologetika Virgum Veritatis mulai dengan bulan Oktober ini ke depan. Nah, dalam pengumuman ini ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama, Virgum Veritatis telah memiliki satu channel yang baru bernama channel Virgum Veritatis and Friends. Nah, channel ini dikelola oleh tim Virgum Veritatis bekerja sama dengan tim komunitas Iman Rasuli, dan channel yang baru itu direncanakan untuk digunakan sebagai wadah atau media dialog, diskusi, dan debat akademis terkait dengan serangan-serangan terhadap iman Kristen. Screen capture dari channel itu bisa saudara lihat sekarang. Nah, mengenai channel Virgum Veritatis yang sekarang, channel ini akan tetap jalan seperti biasa menjadi wadah pengajaran termasuk juga respons apologetik terhadap berbagai serangan akan iman Kristen. Jadi itu adalah pengumuman saya yang pertama. Yang kedua, tim Virgum Veritatis juga bekerja sama dengan tim komunitas Iman Rasuli telah merancang sebuah program belajar dengan fokus kepada apologetika. Program belajar ini bersertifikat dan setiap periodenya itu berlangsung selama 3 bulan. Nah, program belajar ini di dalamnya ada materi-materi yang disusun secara sistematik, dimaksudkan untuk membentuk wawasan dunia Kristen bagi peserta yang mendaftar untuk mengikuti program itu. Dimulai dari pemahaman-pemahaman basic akan iman Kristen, lalu dilanjutkan dengan materi-materi yang lebih mendalam kandungannya. Dan seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, periode pengajaran itu berlangsung selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan lagi dengan 3 bulan berikut, dan seterusnya demikian. Mereka yang mendaftar sebagai peserta akan mendapatkan sertifikat pada akhir setiap periode per 3 bulan, dan materi-materi yang diajarkan di dalam program belajar itu akan disampaikan via Zoom, diadakan setiap akhir pekan, hari Sabtu atau hari Minggu, dan tidak dipublikasikan untuk umum. Artinya yang bisa mengakses materi-materi itu hanya mereka yang terdaftar sebagai peserta tetap. Dan Zoom yang digunakan itu berkapasitas 500 orang, jadi cukup banyak orang yang bisa diakomodasi. Maka saudara silakan untuk mendaftar melalui grup Telegram Virgum Veritatis maupun grup Telegram komunitas Iman Rasuli. Di dalam grup-grup itu para admin akan membantu saudara untuk mendapatkan informasi-informasi detail yang saudara butuhkan. Nah, demikian pengumuman singkat yang bisa saya sampaikan. Dukungan Anda sekalian sangat diharapkan dan doa Anda sekalian sangat diharapkan. Dan sekali lagi mohon kesediaan Anda untuk subscribe ke channel Virgum Veritatis and Friend, termasuk juga mendaftar sebagai peserta program belajar bersertifikat per triwulan yang diadakan atas kerjasama tim Virgum Veritatis dan tim komunitas Iman Rasuli. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.